Halo, welcome back to my channel. Di kesempatan ini aku mau coba nge-react penampilan Second Chance featuring Isyana Saraswati, melihat penampilan mereka secara good quality di YouTube official X Factor Indonesia. Dikarenakan kemarin aku nonton live di studio RCTI Plus, jadi suasana pada saat itu ramai sekali sehingga aku kurang konsentrasi untuk menyaksikan penampilan dari Second Chance secara live. Suasana di studio RCTI Plus itu benar-benar luar biasa, dukungan dari bersama Second Chance, teman-teman bersama Second Chance dan keluarga dari member dari Second Chance yang hadir saat itu. Bahkan Rimar Aino juga hadir di situ yang benar-benar full support kita di studio RCTI Plus untuk Second Chance. Nah, seperti apa penampilannya dan reaction-nya mereka di Grand Final X Factor Indonesia 2021, kita simak berikut ini. Nah, oke, okay. Jadi aku sekarang nonton di handphone. Jangan lupa juga untuk like, comment, yang ada di channel X Factor ID. Isyana Saraswati. Udah Isyana banget gak sih? Kalau ini Maghrib Bu. Ini ya. Isyanto. Tapi kita lihat dulu apa yang ada di dalam ini. Wow. Top 5. Second Chance patut dan layak ada di top 4 ini karena kita benar-benar prepare semuanya dari lagu, dari harmonisasi. Betul. Dan juga kita benar-benar di sini menurunkan ego kita karena menjadi grup itu tidak mudah. Benar banget. Selanjutnya ya. Best duet X Factor Indonesia. Selama di X Factor ini Second Chance sudah melakukan beberapa duet dengan teman-teman peserta. Dan duet kali ini menurut kita adalah duet yang paling challenging. Karena kita duet sama Isyana. Isyana itu selain penyanyi dia juga musisi yang luar biasa. Jadi musiknya lebih kompleks dan ini lebih membuat kita belajar lebih-lebih lagi. Pilihan tepat sih kalau sama kita Isyana Saraswati. Oke. Next word. Oke. Okay. Lexicon. Oh, ya, kami berharap duet kami dengan Kak Isyana dengan lagu Lexicon ini bisa jadi duet ter the best di X Factor. Best. Gila keren banget sih ini pas opening. Di situ udah ada kayak timnya dari Isyana mungkin ya, di situ ada beberapa pemain band. Terus mereka berjajar berempat dengan dengan outfit yang benar-benar autentik banget sih menurut gue ini. Kayak sini ada Romy Boli. Serba kayak bulu-bulu gitu ya sih. Terus kayak oh, ternyata ini Febrian rambutnya baru ya. Biasanya mereka, dia itu kayak rambutnya belah pinggir terus sekarang dia agak dipotong mungkin agak ke depan gitu. Dan apa yang berbeda dari mereka ini. Kita lanjut. Nah jadi guys, ini tuh pertama kalinya aku dengerin lagunya dari Isyana yang berjudul Lexicon. Sebenarnya aku belum pernah ngedenger lagu ini. Jadi pas kemarin nonton live itu ngedenger kok lagunya kayak gini bener-bener. Ini tuh kayak di luar Isyana gitu. Yang aku tuh tahu tuh lagu Isyana itu kayak yang mellow-mellow, sedih-sedih, cinta-cinta kayak gitu. Ternyata Isyana juga bisa membuat dan menyanyikan lagu seperti ini loh. Dan ini keren banget kayaknya deh. Kita lanjut. Oh,
Gila banget ini Febrian ngambil starting vokalnya bener-bener gila banget. Tepat banget sih mereka dia bawain part pertama ini pas opening. Mungkin tadi kan kayak dibuka dengan harmonisasi dan Febrian lagi-lagi yang pertama untuk membuka lagu ini. Kita lanjut. Nyatakan ya pun jangka Cahaya kini beraja lewat bisa kita berubah. Oh, ternyata ini lagunya tuh kayak apa sih, kayak heboh di awal terus kayak tiba-tiba turun lagunya kayak slow smooth gitu. Mereka benar-benar harus mempermainkan apa ya, mengontrol emosi mereka yang tadinya tinggi terus kayak sekarang tuh kayak mereka harus menyanyikan lagu yang benar-benar slow smooth dan benar-benar harus pakai perasaan. Ternyata ini lagu berat banget sih dan benar-benar mereka bisa, ya pastinya bisa sih, tapi kita lihat aja seperti apa mereka mengeksekusi lagu ini dari panggung X Factor ini di Grand Final. Oke, kita lanjut ya. Dan pasti abis ini tuh kayaknya sih kayak langsung naik lagi gak sih ini lagu. Kita lihat ya. Merinding banget. Goosebumps. Lagunya gila, wow, kayak gimana? Wah, penasaran banget, penasaran banget. Woi. Pemain gitarnya keren banget sih. Best banget ya. Tingkatannya rumit dari kemarin Bohemian Rhapsody terus sekarang tambah rumit aja anjir, ini lagu bener-bener bawain feel yang beda di panggung X Factor kemarin. Pas denger lagu itu kayak vibes-nya beda gitu mereka ngebawain ini tuh, meskipun aku gak jelas ya gitu, kayak lihat mereka dari jauh dan berisik sama penonton yang bener-bener antusias banget ngedukung Second Chance, ternyata detailnya bener-bener rapi banget, pembagian vokalnya itu kayak bener, nadanya duduk banget, padahal situ lagunya rumit banget, serius. Dan ini keren banget,
keren. Kemarin mereka sudah melakukan lagu Bohemian Rhapsody dan sekarang mereka berhasil banget ngebawain lagu Lexicon-nya dari Isyana Saraswati. Wow, gila. Dan selain penampilan mereka yang ditunggu-tunggu dari penampilan suaranya, dari aksi panggungnya, aku juga mungkin aku ataupun teman-teman juga sama kayak penasaran gak sih kayak mereka tuh membawain lagu dengan outfitnya seperti apa. Menurut aku tuh kayak Second Chance tuh sama peserta X Factor lain, menurut aku ya, kayak beda aja gitu kok. Kayak outfitnya tuh bener-bener mereka dipakai apa juga bagus gitu, kayak mau dipakein yang baju yang formal, yang kayak jazz, kemarin yang temanya dangdut itu kayak jazz, tapi dibikin warna-warni asik banget bajunya, aku suka, keren banget. Dan sekarang mereka membawakan lagu yang benar-benar wow, vibes-nya yang benar-benar merinding, merinding banget pas awal pembukaan mereka nyanyi sampai sekarang. Pokoknya gak ngerti banget sama mereka. Aku harap sih mereka winner di acara X Factor season ini ya, di tahun 2021. Makanya teman-teman ayo kita vote terus, karena kita lihat kualitas ya, kualitas mereka, mereka punya segalanya gitu. 4 orang penyanyi solo digabungkan menjadi satu grup itu seperti apa dahsyatnya, seperti ini lah gitu kan. Oke. Jadi gitu aja reaction dari aku. Maaf kalau misalkan masih bingung ataupun masih kaku pembawaannya, karena ini adalah reaction pertama aku untuk melihat video. Ya karena Second Chance ini aku bikin video kalau buat Second Chance, karena aku tuh benar-benar suka mereka. Baru kali ini aku mengikuti ngefans sampai kesehariannya aku kepoin di Instagram. Baru kali ini aku jatuh hati sama Second Chance. Pokoknya Second Chance best banget sih. Oke, gitu aja reaction dari aku hari ini di video ini. Kalau misalkan ada salah kata aku minta maaf. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, komen, kasih masukan buat aku untuk kedepannya. Dan boleh teman-teman buat ngerekomendasi video lain di luar Second Chance, langsung aja di komen di bawah ini ya. Itu saja, aku Dennis Belladina dan see you.